Celo 123. Ini bongkar coy. Oke brother, ketemu lagi dengan saya Hendra Trianto. Video kali ini kita akan review untuk speaker JBL ya. Jadi di sini sudah ada speaker JBL. Coba kita buka dulu. Oke, di sini sudah ada untuk speaker JBL 15 in tipenya Aeon 615. Seperti biasa kita selalu review untuk speaker-speaker yang branded seperti JBL ya, Outdoor Pro, Cooper, Beta 3, Makitam, Yamaha, dan yang belum saya review itu mungkin RCF kali ya. Mungkin dalam waktu dekat bisa saya review untuk yang RCF itu ya. Oke, sekarang kita lihat untuk fitur yang ada di JBL 615 ini. Nah, untuk tampilan belakang seperti ini, dari bawah sangat elegan ya. Kita lihat di sini ada kupingnya kokoh sekali. Nah, di sini juga ada kayak karet gitu. Jadi ini nanti speakernya bisa ditidurkan. Di sini ada front light, jadi buat lampu depannya. Di sini ada Bluetooth ya. Fiturnya ada Bluetooth yang JBL profesional. Di sini kita lihat ada main monitor, sub dan speak. Di sini kita bisa pilih untuk EQ-nya. Ini bisa dijadikan main, monitor, subwoofer atau 80 Hz dan di sini buat ngomong speak. Coba kita nyalakan dulu. Oke, kita nyalakan. Nah, ini kalau nyala kedip-kedip lagi booting ya biasanya ya. Nah, ini kalau sudah nyala, power on off-nya ada di sebelah sini. Lampunya warna putih sebelah sini ya. Dan di sini ada volume 1. Ini master volume ya. Ini volume yang channel kedua, jadi dia ada dua channel input, satu output di sebelah sini. Oke, ini original JBL, jadi bukan KW-KW-an. Kita selalu review yang original, jadi bukan yang KW ya. Dan di sini kita lihat untuk yang di bawahnya, ini ada lubang buat tripod atau bracket, dan kuncinya juga di sebelah sini. Oke, sekarang kita akan tes untuk suaranya ya. Oke brother, sebelum kita lanjut video ini, boleh dong minta like video ini, klik tombol subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mengikuti video-video terbaru di channel ini. Thanks ya bro. Saya akan pakai untuk mixernya menggunakan MGP16X Yamaha. Volume di mixer semua kita standarkan ya. Saya masuk di nomor 15 dan 16. Mic juga nanti kita akan tes. Sekarang kita tes suara musiknya, oke? Dan di belakang speaker aktif ini saya atur di posisi EQ-nya di main, oke? Sebelah kiri juga sama, kiri kanan juga saya atur main. Volume juga sama, atur saya atur standar atau flat, ya. Tadi kita sudah tes untuk suara yang dangdut biasa sama speaker yang check sound ya. Menurut saya untuk suaranya memang bagus sekali untuk suara yang JBL, karena harganya juga ya teman-teman nanti cek saja sendiri untuk yang JBL-nya. Nah, untuk spesifikasi barang juga nanti teman-teman sekalian cek aja untuk wattnya berapa, dimensinya berapa, ada tertera di JBL.com-nya. Kalau menurut saya untuk suaranya pertama, ini untuk pertama kali kita colok ke mixer atau pertama kali nyala, itu suara tidak ada noise sama sekali. Coba deket.
Mas, sekarang ke mas. Dekat mas. Nih. Sama sekali tidak ada noise. Ini volume sudah kita buka. Ya. Oke. Sama sekali tidak ada noise. Jadi speaker mahal sama speaker yang biasa itu memang beda sekali. Terus fitur yang di Bluetooth nanti kita akan coba juga ya. Sekarang kita akan tes lagi untuk suara dangdut. Suara musik dangdut ya. Teman-teman bisa lihat di mixer sama sekali tidak saya atur untuk EQ-nya. Jadi ini benar-benar flat ya, bass-nya terasa, high mid low-nya juga terasa. Kita tes lagi ya. Lampunya lampu LED depan ini warna putih loh ya. Nah, kayak gini nih. Jadi kalau malam baru kelihatan lah. Kalau yang kayak terang-terang begini nggak terlalu apa namanya? Nggak terlalu kelihatan untuk LED-nya. Oke, ini suara suara vokal yang dari mixer Yamaha nih, untuk mic-nya menggunakan yang Audr Pro seperti biasa ya. Oke, kita tes ini suara masih flat. 1 2 cici dis. Ini saya kasih echo, echo-nya saya matikan. High mid low-nya saya atur flat semua ya. Oke, cici 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 low low 1 2 dis 1 2 ci. Suaranya ya teman-teman dengar menggunakan headset. Karena ini benar-benar bersih ya. Karena harganya juga lumayan, lumayan bagus ya. Modelnya juga ya, model RAM-nya seperti ini. Modelnya ada lubang-lubangnya, jadi elegan banget. Sama dengan yang Audr Pro begini, cuman yang Audr Pro agak gede lubangnya ya. Ini juga bagus, Audr Pro ya. Oke, sekarang kita akan tes echo, kasih echo sedikit. Celo 1-2 tis 1-2 GBL. Memang beda ya. Oke, itu tadi suara apa namanya? Suara musik dangdut buat cek sound dan dangdut lainnya. Sekarang kita cek sound yang musik house, yang DJ-DJ lah ya. Sebentar, tak buka dulu ya. Oke, kita tes. Kita tes untuk suara musik bassnya ya. Zero this. Tell them better shit again, tell them that you like that line. DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them better shit again, tell them turn up the bass. Teman-teman penasaran nggak untuk isi woofernya seperti apa di dalam? Kita buka dulu, bongkar ya.
dibongkar coy. Oh, begini. Iya. Begini nih kalau tampilan kayak tamparan begini nih, ya. Oh. Woofernya ini ada bintang. Bunga ini bukan bintang nih. Ini Twitter. Ini woofer. Oke, itu saja untuk review speaker aktif JBL tipenya Aeon 615. Untuk spesifikasi barang, silakan teman-teman nanti cek saja di jbl.com-nya. Untuk isi dalamnya seperti apa tadi juga kita sudah bongkar. Untuk harga, teman-teman silakan cek di Instagram saya atau di bawah komentar ya. Nanti saya akan kasih untuk link-nya di bawah. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Tetap dukung terus untuk channel ini biar berkembang terus menerus sampai jauh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan komen di bawah. Saya Hendra Trianto, thanks for watching.